Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobatku semua. Ketemu lagi dengan saya Mas Min Bunga Diar di sini. Seperti biasa, hari ini kita bertemu di tanah-tanah kosong, kuburan, dan ladang-ladang. Jangan kaget ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, biar channel ini tambah maju. Dan jangan bosan mempelajari ilmu tumbuhan yang cantik dan bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan berkenalan dengan suatu bunga cantik. Apa itu? Ini dia, si bunga kosmos Bipinnatus. Bunga apa ya? Sekali lagi, nama latinnya adalah Osmos Bipinnatus, atau di Malaysia namanya Serat Raja. Apa itu bunganya, kayak apa bentuknya? Ini dia bentuk dari Osmos Bipinnatus, atau kalau di Jawa namanya bunga kenikir. Ini namanya bunga kenikir. Paham ya bentuknya ya? Ini dia bunga kenikir. Ini gua. Di sini masih banyak ini bunga kenikir ini. Dia bunganya berwarna merah jambu dan di tengahnya warna kuning. Ini dia si bunga kenikir. Itu dia. Bunga ini tepat tumbuh di pinggir ladang ini. Lihat sendiri kan, bunga ini tumbuh tepat di pinggir ladang. Ladang tanaman padi atau di pinggir sawah tepatnya. Asal bunga ini adalah Eropa. Dia dari daratan Eropa lalu ke Asia Tenggara. Naik apa ya? Nggak tahu. Sekarang kita akan cari tahu manfaat dari bunga kenikir. Oh iya, jenis-jenis dari bunga kenikir banyak itu sobat. Banyak jenis-jenis bunga kenikir ini. Ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna ini, merah jambu tengahnya kuning. Tapi dia satu keluarga sih, kenikir kuning sama ini. Udah tahu ya sejarah dan bentuk dari bunga kenikir ini. Sekarang kita akan cari tahu manfaat dari bunga kenikir ini. Kita akan cari tahu manfaat dari bunga kenikir ini. Yang pertama adalah dia sayurnya dibuat sebagai lalaban atau pecel dalam bahasa Jawa tuh. Daun ini dipakai untuk
lalaban. Ini daunnya. Paham ya? Lalu dia kalau ditanam di halaman rumah atau pekarangan, dia sebagai pengusir serangga. Jangan lupa, dia sebagai pengusir serangga. Kayak obat nyamuk dong. Hampir sama sih. Kalau ini bunga yang sudah tua ini. Kalau ini bunga yang sudah tua warnanya hitam. Ini bunga yang sudah tua warnanya hitam. Kalau ini wujud dari seluruh tanamannya ini, bunga kenikir. Lalu manfaat berikutnya adalah pelancar peredaran darah. Bunga kenikir ini sebagai pelancar peredaran darah. Caranya adalah kita rebus semua bagian pohon lalu diminum. Paham ya? Jangan lupa, dia sebagai pelancar peredaran darah. Bunga kenikir ini. Lalu manfaat berikutnya adalah menguatkan tulang, terutama yang manula. Dia dapat menguatkan tulang. Paham ya? Jangan lupa, ini bentuk dari pohon kenikir yang berwarna merah jambu. Paham ya? Itu dia sekilas perkenalan kita dengan sang bunga kenikir atau kosmos bipinnatus, nama latinnya. Paham ya? Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.